Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukurillah mabadi yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh, saya tidak berbahagia. Ini ternyata ini aduh enggak main-main ini. Ternyata ini satu keluarga ini. Kerasukan angge-angge semua. Apa yang merasuki pada keluarga ini? Dia mentang-mentang satu keluarga punya itu, akhirnya dia semena-mena. Aduh, gara-gara si Maman tukang cilok, ruwet urusannya, bawa pisan urusannya, panjang lebar. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu waras, berkat, berasa ikhlas, tuntas satu malam. Aduh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfara ببركتيهِ مهدينا الحسنى بحرمتيهِ ربي فانفعنا ببركتيهِ مهدينا الحسنى بحرمتيهِ. Salawat berbanyak, salawat berbanyak, istighfar berbaik, bacaan dan selalu perbaiki suat, semakin suat kita baik, insyaAllah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala sahbihi. Saya malam hari ini, saya akan selesaikan, saya akan tuntaskan pada malam hari ini. Biar clear, ini si Maman dengan si janda. Aduh, sana mana. Janganlah ketika kita menjadi seorang wanita, jadilah wanita yang solehah, yang lemah lembut tutur katanya, yang mengedepankan akhlakul karimah yang baik. Begitu juga sifat laki-lakinya, dengan akhlak-akhlak yang baik. Ketika kita ada masalah, selesaikan dengan cara baik-baik, dengan negosiasi. Jangan main belakang-belakang, jangan main dendam-dendam, jangan apa-apa. Semua karena kita sama di hadapan Allah semuanya. Aduh, sana maning. Mentang-mentang keluarga kayak gini. Kecamblung kalian. Aduh, semua. Aduh, tempat ngarep ada yang menjemput. Rupanya ada yang jemput lagi kedatangan saya. Tadi saya nunggu di sini, auranya masih ngebul. Aduh, ngebul, mengintut. Aduh, kenapa? Kenapa berdiri aja di situ? Kalau berani jangan dari belakang. Bukan tidak berani dari belakang. Oke, kenapa? Kenapa Anda bisa bikin huru hara di rumah saya? Yang bikin huru hara siapa, Bu? Saya sih kesini. Saya membawa Maman. Ini siapa? Ini ibunya siapa? Ibunya. Si janda itu. Hah? Jangan bilang janda ya. Kenapa? Ya emang dia ngomongnya janda. Iya, tapi jangan seperti itu ngomongnya. Dari tadi harus kenapa? Baik-baik. Oke, tadi saya baik-baik. Terus saya kenapa? Hina-hina banget bilangnya janda. Ya, terus siapa emang dia punya anak, suami? Anak saya biar janda juga janda berkelas. Berkelas dari mana? Emang SD ada kelas-kelasnya?
Heh? Dia itu sekolahnya tinggi. Oke. Di luar negeri. Kalau sekolahnya tinggi tapi ahlaknya nggak seperti itu dong. Ahlaknya baik. Jangan mentang-mentang si Maman tukang cilok main diperlakukan semena-mena. Ya memang dia itu udah tidak pantas sama anak saya. Tidak pantas seperti anak apa? Anak saya cantik. Terus pantasnya sama siapa? Sama kambing? Ya tidak juga lah. Anda ngece banget sama kambing. Karena anaknya apa? Karena anak Anda sudah menghina di depan, di samping saya, di depan saya si Maman karena tukang cilok apa. Ya wajar saya hina lagi. Terus ini siapa kamu adiknya? Ya saya adiknya. Mau ngapain lagi kamu? Mau tempeleng lagi sama saya? Jangan seperti itu ya. Jangan Anda harus sopan sama saya. Jangan sopan gimana? Hargailah orang tuanya. Yes, Anda juga tidak menghargai dari tadi. Mana suaminya sudah mati? Eh? Mana gara-gara suaminya? Anda. Gara-gara kenapa? Ya gara-gara dia sendiri. Enak. Kenapa dia masukin ke dalam? Masukin aja ke sepiteng atau tergorong-gorong. Orang seperti Anda, sekeluarga seperti ini, tidak pantas untuk dihormati. Paham? Dasar. Kenapa meteng-teng aja kayak teko? Saya juga bisa meteng-teng tuh. Ya aku tidak suka sama Anda. Oh, tidak suka. Saya juga tidak suka sama Anda. Datang ke sini. Anda iya, itu. Pergi aja, pergi. Nggak usah ke sini. Karena anak saya sudah tidak mau sama si cilok. Sama si Maman, tukang cilok. Yang mau dengan anak ibu siapa? Saya ke sini cuma untuk menasihati anak ibu. Biar tidak seperti itu kelakuannya. Paham. Paham, ya, dia udah tahu. Udah ngerti. Terus tadi di depan saya, dia ngasih pemberian si Maman. Dia dingin. Ya karena ngasih apa sih? Cuma ya. Kerudung kecil, ya, kerudung murahan. Ya terus kenapa? Banyak di tempat saya ya, juga. Ya terus kenapa? Buat elap. Ya kenapa terus kemarin tidak itu. Dikasihkan terus sekarang dia buat ngelap-ngelapin kelek? Berarti kan dia juga suka karena dia buat ngelapin kelek. Anda jangan seperti terus maunya apa? Ya ibu macam apa seperti itu ngajarin anak seperti itu? Ya, itu terus anak saya udah enggak mau. Oke, enggak mau tapi tadi caranya. Saya tadi ngomong caranya yang baik. Paham? Ngerti baik tidak? Apa perlu saya ajarin cara-cara baik? Ngerti dan paham. Terus Anda maksudnya apa? Mau ikut ngajarin ikut campur. Seperti apa? Seperti guru. Terus Anda lagi nggak perlu. Oke. Dan Anda pun tidak perlu untuk dinasihatin. Mungkin dan seperti itu. Anda dari tadi saya ngomong baik-baik. Soalnya kita ke keluarga. Seperti itu. Kalau tidak mau, oke bilang. Nggak usah nyantet-nyantet dari belakang. Ya dia udah bilang. Paham udah tidak? Mau. Tapi dia masih nongol aja di rumah saya. Ya, tapi kan ngomong dengan cara-cara baik, jangan tengah-tengah yang dari tidak baik. Dari kejauhan lah inilah. Anda nggak benar. Paham? Terus maunya gimana? Maunya apa? Saya pengen membuat Anda bagaimana Anda meminta maaf kepada Maman. Paham? Ih, amit-amit. Amit-amit apa? Amit-amit saya untuk minta maaf sama si Maman. Sombong, tukang cilok. Sombong sekali. Ih, males aku. Sombong sekali. Nah. Emang aku sombong karena anak saya cantik. Oh, begitu. Oh, jadi nggak mau ada negosiasi. Anda mentang-mentang punya ilmu gitu. Mentang-mentang punya okay. Kekuatan. Saya punya ilmu. Oh. Suami saya orang pinter. Oh, ilmu apa? Sok, saya mau tahu. Nggak takut, saya. Nggak mundur, saya. Tek masuk-masukin ke spiteng semuanya nih. Enak aja kalau ngomong sebarang. Ya, sok, maunya apa? Duduk. Aku bikin kamu mati. Anda akan mati pada malam hari ini. Serang aja ini macam ini tuh. Ya sok silakan aja. Sok. Udah tidak perlu dikasihani ini orang. Tak sunatin sama saya. Enak aja disunatin. Tak sunatin silitnya sama saya. Sok. Ya. Ayo terus. Ayo Mas Rama. Iya. Lah. Anda itu ke dapur aja Bu, dapur masak, terus nyambel aja nyambel. Masak sayur asam. Tidak perlu menasihatin saya. Gak usah begitu-begitu. Ya udah sok terus keluarin ilmunya. Saya nasihatin suruh nyambel nggak mau sok terus lang. Mati kamu. Nah daripada mati-mati saya belum mati. Nah, ayo terus. Cuma segitu doang. Hah?
Nih saya ingatkan, mau nyambel tidak? Sama bikin sayur asem. Kalau enggak, saya sambel sekalian sama saya. Paham? Enak aja kalau ngomong lah. Ah, tepar. Mati kok. Bocor jan. Bangun, bangun, duduk, bangun kamu, bangun, duduk. Anda di biang keladinya nih Anda. Duduk sana di depan di kursi. Sini. Bangun, duduk. Duduk di kursi. Duduk. Duduk di kursi semua. Bangun. Duduk. Nih, saya datang ke sini tadi atas nama Maman. Saya tadi ngomong kalau Anda tolak, tolaklah dengan benar. Kalau Anda tidak cinta, ngomonglah dengan baik-baik. Tidak harus seperti ini. Ini maksudnya apa ini kamu dikeset-keset kayak gini nih? Mau tekep perhatian sama saya?
Minta maaf. Mau tergamplengin sama saya nih. Ini walaupun kayak ini pemberian, ini murah, ini pemberian. Tapi dia ada hasil nabung. Dia jualan cilok kehujanan, keanginan, kepetiran. Kamu juga makanin ciloknya kamu. Ini berharga. Tapi kamu apa balasannya? Di depan saya dibuat lap-lap kelek. Terus kamu mau? Kalau kutang kamu dicopot terus buat lap kelek. Minta maaf. Jangan minta maaf sama saya, nanti minta maaf sama keluarga besarnya si Maman. Dan untuk sementara ini, saya katakan, udah gak usah hubungin lagi. Nah, orang tuanya lagi, nasihatin anak yang baik. Anda jangan mentang-mentang punya ilmu seperti itu. Terus anak diajarin yang gak baik, Pak. Gak boleh. Terus anaknya lagi, Bu. Maksudnya apa? Saya mau tanya sendiri. Anak sendiri gimana? Oke, ini anak Anda. Tapi kan dididik dengan yang baik, bukan dengan cara seperti itu. Mau ini yang lamar pejabat, mau apa? Tapi siapapun yang datang, tolonglah dihargai, dihormatin. Kalaupun mereka tidak mampu untuk dia minta cincin atau apa, nasihatin yang baik, Dek, nih kamu yang sukses dulu. Kalau sudah sukses, nih lamar anak saya. Kan enak bahasa seperti itu. Terus kamunya lagi, tempeleng sama saya. Ini lagi diajarin seperti itu. Saya minta maaf, Pak. Minta maaf. Terus ngapain keluarga-keluarga kayak gini semuanya? Penganut-penganut ilmu kayak gini. Gak boleh, sholat aja yang benar. Sholat yang benar, buangin semua ilmu-ilmu kayak gitunya. Siap, Pak. Siap. Gak ada baiknya, gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Anak ini sudah tua. Menjadi contoh, suri tauladan dari anak-anaknya. Siapa? Mungkin kehilapan saya. Hilap-hilap apa? Kalau enggak kayak gini aja hilap. Kemarin-kemarin so-soan nyerocos. Hilap dari mana? Dari Hong Kong. Maaf. Tadi maaf. Dari awal-awal kenapa? Ngotot-ngotot gak jelas. Kalau emang mau cari laki-laki yang kaya, bilang dengan yang baik-baik. Terus Anda tadi ngomong apa? Pantatnya dari emas. Mana sok? Saya mau ngeliat mana pantat emasnya. Yang ada kamu ngising ke picirit tuh. Paham tidak? Maafin saya. Udah kalau si Maman salah, minta maaf. Terus ini nanti kamu kembalikan baik-baik sama si Maman. Kalau emang tidak suka. Jangan kamu kerudung-kerudung buat telap kelek. Ada-ada aja. Mau kelek kamu nanti jamuran, mau? Jangan sampai, Pak. Udah kita minta maaf sekeluarga, Pak. Minta maaf. Jangan seperti itulah. Jalin silaturahmi yang baik, komunikasi yang baik. Dia tidak ada salah paham. Kalaupun kan semua jodoh Allah yang menciptakan. Walaupun Anda pacaran semuanya, tapi Allah belum menentukan takdirnya untuk berjodoh, susah. Karena jodoh itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada manusia yang bisa ikut intervensi. Paham tidak Anda? Walaupun Anda punya pacar, pejabat. Tapi kalau Allah berkehendak lain, susah. Siapa tahu Anda berjodoh dengan si Maman, kan kita nggak tahu. Bahlul lagi aja. Siap. Mau dinasihatin nggak anaknya? Iya, Pak. Siap, Pak. Siap-siap gimana maksudnya? Ya, mungkin kesalahan saya untuk mendidik anak saya. Saya minta maaf. Ya, saya juga maafkan. Tolong, pesan saya. Dan minta maaf. Ya, jangan seperti Maman. Itu. Jangan menjadi arogansi. Saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan begitu. Tentunya mendapat ridho dari Allah. Iya, Pak. Minta ampunan sama Allah. Jangan minta maaf sama saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya tukang ojek. Paham? Saya tidak hebat. Saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.